Jadi urangnya urang jadi kepemimpin, tapi leh ditanya. Urangnya kembali benar. Jujur, tapi ilmu hana. Dipengut gelegap. Urang na ilmu. Hana jujur. Dipengut gelegap. Jadinya kan kasusah. Jadi kembalilah. Terpilih itu menyebab lom dia terpilih hurungnya walaupun kanyan hana jujur sahabat nak ilmi. Tak apa kan? Kembali bot bunuh. Lepas selamat bot. Ha. Jadi hingga kanyan selamat ikut macam itu. Ha. Tapi menyuruhnya hana tepu-tepu. Ha. Jadi kanyan roga bot karam. Kau amnum banyak. Yang tergantung keserahan masyarakat. Keserahan masyarakat dan cara kerja katanya untuk memberikan keserahan. Sebab sifat manusia bunuh lembaga menyuruh ke fanatik. Mesti orang kan jatuh fanatik. Maka dalam Islam hanya fanatik. Menyuk fanatik jatuh taklid. Menyuk taklid dia kesalik kita. Dia benda habu kedah betul ni habu kedah kedah. Karena dalam fanatik kan tak ada yang cik. Kali orang. Kali saya orang dalam dunia di atas. Mabu pergi kedah. Ini apa buat fanatik pun. Taklid jadi ni. Tapi dia buat fanatik. Bang kedah habu tukul ragu. Dia tak tengah betul habu dalam dunia. Padahal yang apa? Dia kan luar pada doktor. Payah ada. Mahandam habis. Ikan kau tiba usuludin kehangar setaknya. Jadi nyohino lama kama hanjit berfanatik. Nian. Jadi yang kerja kembali benar tak pernah. Urang baik fanatik. Tapi kesadaran kepada urang kan. Nian. Dekat rungku. Ini pemimpinnya yang tadi gua dengar kan. Berikhlas. Bersayang ke rakyat. Yang harap teh kamu. Pua ada kejujuran. Pua ada iman. Ada iman. Ah, sebab ini mana dong bu? Keikhlasan dan sayang keraya. Menyahana ikhlas, hana sayang keraya. Nian anak bu. Nian lahir daripada keimanan. Iman tanya oleh. Sebab pakai iman tanya. Saya berhadapan dengan masyarakat, dengan Allah dong bu. Allah ya. Dan Allah, Allah itu mengiman. Itu baru ikhlas. Yang kerja menyapadi tak pula, nali yang timo. Tapi menyandali tak pula, padi hantimu. Menyangkaga dengan Allah dengan manusia pasti.